cry, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Why take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Why take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing. Hai sobat pesawat RCTS, jadi kembali lagi dengan Beta. Seperti yang tadi Beta bilang bahwa Beta masih punya satu kesempatan terakhir, bahwa sekarang Beta berada di tempat wisata Tasi Oetuke. Nah, sekarang Beta sudah berada bersama Bapak Kepala Desa Oetuke. Bapak, Beta mau tanya-tanya sedikit tentang Oetuke ini ya Bapak. Kira-kira apa yang Bapak dong pikirkan sampai akhirnya Bapak dong bisa membangun ini tempat wisata Tasi Oetuke? Jadi begini, memang kehadiran wisata Tasi Oetuke sejak saya terpilih di tahun 2016 menjabat sebagai kepala desa Oetuke, saya mencoba berpikir bagaimana apa yang kita buat berinovasi sehingga dari inovasi itu bisa disejahterakan masyarakat di mana. Nah, setelah kita melakukan kajian di tahun 2020, kami mencoba untuk merancang pariwisata dan ternyata setelah kami rancang itu bisa dinas dalam hal itu BPD dan kami melakukan pembangunan ini. Di tahun 2020 itu juga kita sertakan satu tahun anggaran itu untuk pembangunan pariwisata ini. Semuanya berjalan lancar sampai selesai juga di tahun 2020. Nah, kami berpikir bahwa kehadiran wisata ini bisa mendobrak ekonomi masyarakat. Sehingga yang dulunya hanya jualan di pinggir jalan, dulunya tempat ini yang umum, kita membangun pariwisata ini ada kolam renang dan fasilitas pelengkap lainnya. Masyarakat bisa menjual lebih baik. Oke, jadi berarti secara tidak langsung pariwisata Tasi Oetuke ini membantu ekonomi masyarakat, kurang lebih begitu Bapak ya? Oh iya Bapak, terus kalau bagaimana dengan biaya masuk untuk di Tasi ini? Setelah kita bangun pariwisata ini, tentunya ini kita usung dalam kiatus sehingga ada yang namanya kiatus pemerintah. Kalau hari ini karcis, nah karcis ini kita putuskan dalam kiatus nomor 6 tahun 2020. Karcisnya per orang itu biayanya 5.000 per orang untuk menikmati fasilitas yang ada. Terus kalau untuk parkiran khusus roda 2 2.000 per orang dan kendaraan roda 4 Oke, Bapak, terakhir Beta pengen tanya, kira-kira Bapak punya rencana apa lagi untuk Tasi Oetuke ini sendiri dan harapannya Bapak? Target kita memang kira-kira besar dan ada yang masih jauh dari kesempurnaan. Jadi kita lumpuh bahwa tentunya kami akan melakukan pengembangan. Ini kita lihat di arah kanan saya, ini kita akan melakukan pengembangan ke sana. Ini menambahkan spot-spot yang ada, baik itu homestay maupun fasilitas-fasilitas lainnya, kita akan kembangkan ke arah sana. Tapi harapan kami sementara ini memang kita masih berpikir untuk pendekatan secara lokal pada masyarakat, bagaimana bisa membuat pola pikir mereka untuk bisa menambah lagi pantai yang ada, sehingga pantai yang ada ini kita bisa kembangkan ke arah sana. Kami rasa bahwa pariwisata bisa membantu kami untuk mendobrak kehidupan masyarakat, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Dan harapan kami ke depan, tentunya ini juga kami sangat mengharapkan berbagai potensi baik dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pusat, kalau bisa disembelihkan kami, khususnya di Sulawesi dalam hal ini pembangunan pariwisata. Nah sobat, jadi Tasi Oetuke ini berada di Kecamatan Kolbano di Desa Oetuke sendiri. Jadi buat sobat yang datang ke Kolbano, jangan lupa mampir di Tasi Oetuke. Oke sobat, ini sudah akhir dari Beta perjalanan, dan sebelum pulang Beta mau berenang. Jadi sampai ketemu di perjalanan Beta selanjutnya. Tapi ingat teman-teman, tetap menjaga alam, tetap berwisata dan sehat.
jaga alam, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Oke, BTK Sartian, sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Salam Pesona TTS. Dadah. Take a drive.